dunia ini ada yang orang bisa bikin gambut, siapa tahu. Jadi kalau kita nggak bisa bikin gambut, jangan dirusak. Saking pentingnya Presiden Jokowi membentuk badan restorasi gambut, bukan badan pemanfaatan gambut. Kita harus merestorasi itu. Itu masalah yang besar. Provinsi Riau berhasil keluar dari bencana kebakaran hutan dan kabut asap 2 tahun terakhir setelah 18 tahun terbelenggu. Dalam forum dialog ini juga kita juga mencari solusi bagaimana implementasi dari peraturan 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lahan gambut. Banyak success story sebenarnya yang ada di apa di Indonesia, di Riau, di Kalteng, di Sumsel, di Papua yang harus kita pelajari gitu. Kita ingin dialog yang konstruktif, ingin apa success story harus kita sampaikan. Kekurangan harus juga kita sampaikan gitu ya, agar ada perbaikan-perbaikan pada masa depan gitu ya. Saya lebih senang sebenarnya bukan mengurangi, tapi menghentikan peristiwa kabut asap di negeri kita tercinta ini.